Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana penonton M2STV dimanapun berada, hadir kami balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Ko indak karano bulan indaklah bintang manenggi hari, ko indak karano tuan John Pasisi Kampung Halaman indaklah kami sampai kamari. Macam nan lain seorang bukan? Amu buka leyo? Iya buka. Amu buka leyo? Tak bisa tu tu. Wakiru nan tasung dek kan? Minta izin dulu dah. Baru lah agak tarak suara tu kan? Jale. Baru pasti mama. Tadi indak iyo. Indak. Kelakuaning. Siapa itu? Kelakuaning jalan. Baiklah kondisi kami, dusana penonton sekalian. Terima kasih atas perhatian di sana di acara Pasisi Kampung Halaman ko. Badi ala patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, ala mau takkan dibalik sama duduk, malapet taraga ke sana sudaru. Oh, di sana. Di sana penonton, raso-rasonyo memang hari ke hari kian taraso juo. Kondisi kita terkait John, ya katakanlah merebaknya masih virus corona tu. Kamu cemik tadi kan? Oke, siap anyo ge. Alhamdulillah sih. Tapi macam dan batuk-batuk tak? Iya, tapi cuaca hujan tu takut mama riso. Oh, iko batuk karena hujan? Iya. Bukan karena apa tu? Karena si corona. Bahaya tu, dah takut aku jadi UDP. Karena itu nan acok tadang. Iya betul. Kau adunan batu. Corona itu baru nan damam lewat dari 37 derajat Celsius, awas dah COVID katanya kan. Jadi terkait sama itu banyak pula kegiatan-kegiatan dengan istilahnya tertunda, termasuklah itu dalam kegiatan yo pilkada kan, macam itu kan tiap hari kan kalau kita sampaikan itu soal penundaan tahapan-tahapan pilkada itu. Kemudian kita sambung ceritanya lewat itu soal mencari pemimpin si Bolga ko, soal jaga jarak, iya kan? Kalau calon-calon pemimpin itu ya dengan label jaga jarak tadi itu menjauhi katakanlah dusana-dusana pendukungnya, ya ala bisa kita duga pun nanti jadi kan macam itu. Tapi mudah-mudahan ya sesuai dengan situasi dan kondisinya, masyarakat pun alah paham soal itu. Tapi ada sebuah nadik nan tidak ambo duga juga itu. Kita kan tidak tahu. Cuma sesudah diberitakan oleh N2STV barulah tahu ambo. Tanya tu Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu itu tetap melakukan pengawasan katanya dah. Tak mungkin lah. Macam mana apa nak diawasi? Orang lockdown sana tu. Iya, kan tapi ialah diberitakan. Terutama terkait dengan gerakan-gerakan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan ASN. Jadi kita tak tahu. Sejenis sejenis makanan apa? Ikan asin itu. Asin itu. Asin laut. Iya. Asin laut. Asin asin laut. Iya. A A S N singkatannya? Asinan. 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 Asinan mau. Kepanjangannya asinan, kependekan. Jadi tak bisa menjaga ikan asin kan? Diawas. Muna, jangan merusak-rusak istilah dan narahado. Beku ada yang keberatan. Oh, baik itu. ASN itu aparatur sipil negara. Kok dulu PNS lah itu. Kok macam itu. Jadi, kok kita tanya-tanya, apakah memang perlu diawasi itu? Ah, itu. Kan itu pertanyaan. Bapak pendapat tadi? Perlu. Nanti tidak masuk ke rajanya. Mana dia mau gaji butuh saja. Oh, itu. Indah itu. Tapi dia tanya aja,
bayarlah sih sudah. Masuk talambe. Iya kan? Lu alasan corona, corona. Rupanya nang mahotane. Macam kita. Kalau itu Nadi, indak karajo Bawaslu itu. Jadi apa itu karajo Bawaslu kok? Tapi mengawasi supaya ASN ko terkait dengan bakal calon pemimpin itu supaya jangan ada yang berpihak, supaya jangan berpolitik praktis, itulah diistilahkan dah. Tapi kok ambo manile? Ah. Kok itulah karajo Bawaslu itu nang bengak banget. Iya. Bukan soal bengaknya Nadi, bagian dari tugas tidak itu memang itu. Iya, tapi ambo kecekan lah dulu bengaknya. Ah. Dan diawasinya siapa? ASN tuh. Ya Allah, dulu punya calon. Tapi kan bakal calon. Bakal calon ya, tapi mana-mana udah calon. Ini juga karun dong. Mana ada calon. Tentu berproses Nadi. Iya proses, silahkan proses. Tapi kini siapa yang awasi? Belum ada calon. Iya. Yang mencalon ke KPU tawak baru seorang. Itu pun independen. Independen. Iku belum ada calon. Siapa yang diawasi? Awasi tidak ada pancilok di dampek itu. Bukan. Kan bodoh banget itu. Bakal calon yang ada? Bakal itu tidak tahu, tapi belum ada calon. Yang jelas belum ada calon wali kota. Kok itu memang benar, tapi kan bakal calon. Jadi ASN ku kan bisa saja kalau memang ingin inyo, apa namanya, melakukan hal-hal yang di luar aturan ASN itu. Termasuklah yang dikatakan berpolitik praktis itu. Jadi kalau berpolitik praktis itu kan semestinya tidak harus menunggu susul daro calon. Bakal calon pun ada bisa kalau ini nyanda berpolitik kan. Bakal calon, bakal calon, antara bakal calon, antara calon namu barisu. Ada tahu rupanya pasti. Jadi kok datanglah situ langko. Dirapi-rapi ini ambo. Padahal ambo secara tidak langsung ambo memang baru membakal calonkan. Tapi tahu-tahu barisu ambo jadi calon. Berarti telah bekerja itu tidak diawasi kian ambo. Kini yang jelas belum ada calon. Aku lain tidak diawasi sidak. Bebas orang lain. Kan bebas lagi kini. Tapi kok ala jali aduh. Kok baliho? Ah, ambo kan bisa mencetak baliho. Pasang baris gambar garang-garang kan. Tapi kan belum calon. Tapi kalau calon diawasi, ala ada calon dong. Mendakik-dakik lah kasih kok. Ah, itu mungkin. Jadi kalau ASN diawasi sidak, berarti sidak itu ala termasuk inspektorat. Nah itu, nama masuk ambo tadi. Berarti termasuk nang ambo itu kan tadi. Tidak masuk ke rajo. Tidaklah, bukan itu. Tidaklah. Mancino, korupsi. Punya ambo itu. Tidaklah. Kan iya kan? Karena pandang aku. Tidak sampai kasih itulah. Nanti itu maksudkan, betul. Tentu, artinya nan bakal calon. Kan macam itu. Kemudian satu pihak ASN. Mungkin ASN kota di sana dari bakal calon kan bisa saja secara diam-diam melakukan gerakan-gerakan kan macam itu. Nah barangkali itu bagian dari tugas pengawasan tuh. Iya, katanya ditugaskan orang itu kan ala calon padir kan nang bakal calon naik belum ada yang jale tidak ada yang jale gini ya kan bisa saja ala diam calon. Kalau ambo teringat Bawaslu ini, diawasi tidak diawasi tidak penting sama ambo. Yang penting laku kol. Laku kol. Jualan aku di pasar laku. Jaga itu. Jadi baru mulai kita. Ambo pun cari buat. Iya. Ini karena jawa antara ini bagaji tu siapa? Oke, pas itu para ASN diawasi ikut politik praktis. Dan ambo dagang-dagang, ambo harus semoga lah. Ada calon orang PNS mendaftar, harus semoga. Jadi pertanyaan ambo, ada calon PNS bakal calon, turunkan seorang turunkan. PNS, hasil orang PNS, apakah itu perlu diawasi karena yang mendaftar, ala ada sulit mundurnya, ala ada sulit apa-apa. Itu macam mana pula itu? Itu PNS di ASN diawasi secara praktis. Iko na ASN ko ikut menjadi bakal calon. Nah, cuman pula itu bapak, mama. Itu kan ala ado aturannya. Setiap PNS atau ANS yang katakanlah menuju calon, itu kan mutlak harus mundur kan? Yo, menuju calon kan? Harus mundur ini dari ASN. Yo.
kalau ini adalah mundur dari ASN, berarti hak ASN itu kan gugur. Ya. Ya tidak perlu lagi ini diawasi selaku ASN. Tapi diawasi selaku bakal calon. Kan macam ini. Tapi kok ambil itu pertanyaan. Pertanyaan pasti itu kecepatan. Nah, itulah kok itu enggak jawaban. Bau dia. Kan bertanya, orang enggak tahu kan. Kalau ambo enggak tertarik ambo cari tahu orang. Sakit dia enggak tertarik. Urusan aturan aturan lah itu. Enggak sambung mau ngaturnya. Iya. Yang ambo perlu kini kalau dia ambo dah. Atau itulah. Ambo jo. Ambo dong main aja dia. Ya calonon menjadi wali kota. Aduh harapan itu lah dia lagi. Harapanku laku kok lu bawa padaku jadi lu menon si calonon manuhan deh bahaya kan iya. Anggota soan adong doan doan baca itu jadi kawan-kawanku baca itu orang tuh apa yang harapanmu minum dulu yuk sana yuk apa yang harapanmu nak dinang tapi lihku jadi ada mengecekkan hendaknya diperhatikan lah nasib nelayan aduh emang ada kan hendaknya diperhatikan sidak lah abis tukang beca raya, termasuk tukang sayur, kol. Oh iya, itu termasuk apa ya? Itu diperhatikan, yo. Kemudian jangan melantung, sila-sila saja. Jadi cocok mana? Kalau dia ambo itu yang cocok dipikiri. Dan itu yang dipikirkan, yang diinginkan oleh masyarakat bawah ini. Iya, bukan bawaslu kan, tidak perlu kita itu kan. Masyarakat bawah, bukan bawaslu dong. Tidak perlu kita. Nah, jadi gini. Tapi kita orang bawah, yang kita pikirkan pariuk nasi gitu. Iya. Apalagi di zaman-zaman apa namanya lo lo sonik apa lockdown 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 kalau itu pernyataan kita jelas sadonya orang memerlukan sesuatu yang lebih baik kemencini nah, yang jelas-jelas aja kita cari itu kan mengapa kita baca itu yang tidak jelas jadi gini ku dengar-dengar selama ini kan tiap hari aku di pasar gara-gara yang dipanggil apanya untuk minum dulu sini makanya datang ayah kan tinggalkan jualan dulu di pasar yang dengar-dengar di masyarakat katanya semenjak merebaknya si corona ini hilang tenggelam bakal-bakal calon itu tenggelam kaman nggak tahu hilang rupanya barang itu tidak orang itu barang langkian tadi barang aku lah mengajak perahu ku barang. Iya. Memang iya perahu itu orang mengambing. Makanya terlelap. Apa? Terlelap. Masuk. Enggak ada nama itu gelap. Baso si tulang tuh terlalu keras mengatakan tidak tenggelam. Bukan tenggelam. Mungkin bening cipta. Jadi untuk saja datang si corona ini kan. Mengapa itu? Iya hilang lah semua. Berarti bakalan sama si corona. Iya mungkin jadi mungkin. Bakalan sama si corona. Katanya untung datang si corona. Tapi lah sebetulnya. Maka perlu ditangkap. Loren. Mak Loren di sana aja. Mak bakalan sama si corona. Mak Loren di sana aja. Kalau ditangkap aku nanti siapa jualan lagi? Wah. Indah bakalan sama si corona. Karena orang disemprot gini dia. Perlu pemantauan. Jadi orang dalam pemantauan. Penjual ini. Biar jangan tenggelam ini bakal-bakal calon ini yang sempat di terekspos, sempat ada spanduk berita segala macam untuk mengangkat namanya. Ya dimampakkanlah jualan gua. Tapi tahu tuh lah, kalau orang terbenam manolongnya pakai apa? Pakai tali. Pakai pelampung. Pelampung. Enggak ditarik. Pakai pelampung, dia pakai pelampung. Jadi maunya kan mengambil hati masyarakat ini di dimampakkanlah jualanku ini sahur kol bawang mata apalagi tomat bagi masyarakat iya karena masyarakat sekarang karena di rumah aja pas, bukan di rumah kan di rumah aja perlu sayur butuh sembako dah sayur perlu iya, jualanku lamai jualanku lamai ya kan enggak mungkin cuma sayur tulang yang beli yang lain macam mana berasku ada aku jual ini ya kemarin ada beli beras biar tahu pak mama Nadi, oke. Iya. Beli beras, pembeli ini kan. Karena si corona ini apakah merajalela beli beras. Datang biasa itu pembeli kalau di pasar kan beras. Cicipi dulu sih kan. Rasanya. Ah, ben mak, saya solup. Saya solup di solup tap. Pas masukkan ke solup itu sebelum ditimbang dicuci dulu beras ini. Cuci. Bapak. Karena lockdown. Corona, si corona. Berarti pakai disinfektan ini. Sama air dicuci. Dicuci. Baru ditimbang. Disolup. Dicuci baru
dikasih sama pembeli, bayar. Baru uangnya diterima, dia dicuci dulu uangnya. Berarti berapa ember di situ ada? Ada, lengkap. Kan ada karman di pasar. Ikola terkontaminasi sama video-video di YouTube tuh. Ah, itu. Sama keping di Rinso. Masuk dia kan lari bare di Rinso kulo. Ah. Mana lembut. Kan itu anjuran. Enggak ada anjuran macam itu. Memang betul sebelum dimasak pun beras itu dicuci ya duluan. Lah. Kalau itu di pasar dicuci juga. Oh, iya, di pasar pula. Alah, dua kali cuci ya mati kita ini. Tapi pakai apa itu? Pakai pencuci. Tapi yang lama. Pakai detol. Kalau cuci bawang batak sama apanya sama kenapa? Jahe kalau rendam dia di pasar tambah beraknya airnya kan merah tambah dagang itu untungnya iya wadik udah jadi di sana penonton ya gak jadi tuan tunai dan kita rasakan kini memang ya apa namanya banyak hal dan kejadian. Tapi bukan kejadian nan apalah dan sampai yo membuat kita menjadi terlalu stres. Ah iya. Memang kalau anjuran untuk menjaga kesehatan, kebersihan itu sejak dahulu pun ala hal pun macam itu. Soal cuci tangan pun ala dahulu semasa anak pun awak ala disuruh juga basuh tangan, cuci tangan. Cuma ada aturan-aturan tertentu. Tapi yang kurasa mama itu. Berapa hari mama sekali cuci tangan? Sehari. 8 kali. Mana ada taitong tu tadi dah. Ku ambil yang pasti ado. Iya, kalau itu jelas. Karena kali kan tidak makan sih tahu. Tidak solat. Kalau solat baru berita. Jelas. Itu hal-hal makan lah ya. Apa juga lo macam. Mama kalau curiga juga mau mama. Curiga apa nya? Jarang mungkin solat. Ambo rasa gini. Bakal-bakal calon ini enggak solat juga. Enggak, sering cuci tangan orang itu makanya tenggelam. Enggak nampak. Masa kan cuci tangan bisa tenggelam? Pasti corona datang cuci tangan. Cuci tangan dari masalah. Maksudnya. Nah, apa itu mama? Ah, jangan mengadakan ada tulang. Kini kan macam baik itu yang tahu ambu cuci bahaya tangan. Bahaya, bahaya. Kini kan macam itu. Coba dulu. Apapun ceritanya dalam cerita mencari pemimpin si Boga kok. Oh, iya. Iyo kita lah tahu ada penundaan tahapan pilkada. Oh iya. Ada pengawasan dari Bawaslu jalan terus sebab kata Nadi tadi itu karena orang tu silakan kan macam itu. Itu pas. Itu karena orang tu. Nah dalam situasi seperti itu ya kondisi kita kini dalam ancaman wabah virus corona. Tentu akan kait terkait itu kesadarannya kan macam itu. Tapi nanti tidak lama nya mama. Biasanya kalau ancaman ada yang mengancam. Ini virus yang mengancam. Iya, tapi kan kalau bau sini apa gentar? Tak nampak, itu masih banyak tentara di situ. Tapi kau tak bisa dapat musuhku. Disemprot itu sama ini. Itu senjata sidak. Jadi, yang pertanyaan kini kalau ditunda, okelah jale ditunda, ya kan? Toho maju ditunda. Yang pertanyaan sekarang, bagaimana? Para panglima talam ini teh sini dari mana dapat income? Memang aduh kawan membusa orang. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Enggak. Di sana penonton sebelum tambah hangit kota kami kok kami akan datang balik sama panglima talam. Siapapun di antara bakal calon kunan jadi Badisu. Permintaan nambo orang nan betul-betul mengerti tentang kehidupan si Bolga ko. Ah iya betul. Jadi harus mengutamakan kepentingan TS, kepentingan para panglima talam, kepentingan para pendukung sementara rakyat diabaikan. Sekarang coba tunjukkan. Yo di sana. Ya. Yeah. Apa menurut pendapatmu nak? Cocoknya kira-kira nan dari independen ko atau dari partai ko? Nama mana nang kita pilih? Antong ko baitu tulang. Mana lawang mundur mak kalua mo dari siku bah. Bah. Kok di situ mundur? Indak babai kok siku ndak babai. Macam ni. Tapi ko kopi bayar sendiri. Akan duduk kami dah. Ndak ke mano? Bama ke pulunun kito. Apa maksudnya? Ikalah maksudnya. Pengnya. Ah, itu biasa itu bahasa pengnya. Berbilang kau. Kok salah mampaturenyo? Akan menjadi berbilang masalah. Jadi cari itu masalah. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita
Dapat perahu mengentikkan ke pulau, sampai di pulau mau ndak masyarakat pulau. Masyarakat pulau itu memilihnya. Pulau itu si boga. Iya. Oh iya. Iku tak agak dulu kita. Iku yang dua iku. Kita tes yo. Kita tes. Ya untuk oh jadi kau ikut tangan main, tanda jari. Abang mengatur fotonya tuh pak. Inilah calon pasangan kita. Iya, foto yang gue itu muncul tiba-tiba. Ada pula brandingnya di motor ya. Iya. Branding pula di motor. Misalnya penonton, kami sambung balik kota kami. Tadi terakhir soal Panglima Talang. Jadi biasa, kok dikit aku sibuk. Enggak disibuk aku, kan memang ada orang baca. Enggak, tapi bisa balik nanti tambah. Datang. Mengapa jadi Panglima Talang? Ikut talang. Jadi macam ni, kok kita disibukkan? Karena dibok edek dari talam. Iya. Nah, mau kuenya, kok kue talam? Kue lapis. Oh, kue talam. Jadi aduh laki ini, pajaga kue talam. Tapi tidak kue dibok semua talam. Apa itu diboknya? Dan aduhnya orang ikut biasa laki-laki kok. Jalan kamu situ. Ala panglima tadi. Oh iya. Tapi dia juga padu si panglima kan. Ya, tapi kok lain kok panglima yo. Maaf itu tidak datang kok lain mendak ke. Nang Baranamo si Baron. Oh. Ba Baron. Jadi dia tangi nang Baranamo si Baron kok. Kedua. Oh iku lah untuk pembukaan kedua. Anggolisan Mbah. Itu ala basic dia. Mbah. Itu pertama. Ketuanya toh. Bahasa harian itu. Daerah gitu itu. Bahasa harian itu. Pokoknya di situ family segala macam ketua itu. Tetap ketua. Iya. Dan perlu ketua. Mesti ada yang apanya itu. Rembang Patihnya. Rembang Patih itu. Apa? Imbal Bali. Imbal Bali. Apa itu kata si Balon itu kan? Iya. Kok bisa dong macam gini di zaman-zaman lockdown? Ala perlu dua karung si 5 kilo itu. 5 karung, kok 10 orang itu bekok, ya berarti 20 karung. 20 karung. 10 agak 3 kilo seorang. Tambahlah telur ayam, indomie dan lain segala macam. Tapi jangan lupa vlog itu. Nah, kurang perlu gitu lah, kayak. Dari jawab si Balon Kubah, di mana itu daerahnya? Tenanglah kedua. Ambulah kasih itu. Jadi, bukan kue talam, kue kue mengayaknya pintar ini mengayak. Apa itu mengayak, Bapak? Macam mengayak sini nih. Biasa dia mengayak tabung dia ayak dah. Kalau kami anak muda dulu, di ngoturan do tiki manggalame. Oh, mama dia aduh. Manggalame. Bisa ngolem dia ayak ibarat si Balon. Iya, betul. Lah, lele yo. Lah, baru mengayaknya sudah. Jadi kawan. Kok apa itu angpelok lab daftar persiapan. Kumpul dulu barang kawan nang ngejar uang. Jadi kok ikut tuh karena yo panglima. Carinya lah anggotanya, namo anggotanya kok si TS. Oh, itulah TS ya. Aduh ngutung pikiran TS sikor. Ang TS sikor. Esa dia. Datang oleh iku. Tua suling. Termasuk meh. Oh, termasuk. Karena biasanya campur dulu baru. Oh iya. Ala kumpul. Alam daftar, ala, para pengkotang, sekian. Iku kemeng. Dia nonton kemengku sama bare kan. Ternyata, nang sampai ke kawan-kawan, tidak sampai sih. Tidak bapak bisa tangan. parah si Balon tuh. Jadi macam itulah Balon, tuh kan ayah-ayah. Apa? Kerja di adegan selekir. Selekir itu. Makanya itulah, namakan lainnya Panglima Talang. Jadi saya rupa menjaga kuenya di Belon. Di masa-masa ini ya? Wah. Dimainkan lah ya? Pokoknya ini termasuk candu itu di sini. Karena banyak kesulitan. Karena orang kok bermain di tengah-tengah kesulitan nih kok. Iya. Kalau ada, kasihan bah ketua.
Aduh, sini kawan sakit begini, bagaimana begini, tolong lagi tu bantu. Dia kena lebih ke 2 juta. Dia bisa balon. Iya. Yeah. Dapat kali 500. Jangan dipotong 500. Tapi masalahnya mengapa pula percaya saja si balon kok? Tapi itu, apanya gugus tugasnya? Tidak ada. Orang kepercayaan. Kalau itu. Panglima Taramnya. Tidak dulu. Muna, kau Muna presiden itu kan Pak Jokowi. Iya. Aku kata Pak Jokowi. Saya heran menengok semua ini. Biaya pemulangan TKI 4 miliar. 5 miliar? 4 miliar. Oh, 4 miliar. 5 miliar. 4 miliar. Saya baca di laporannya. 500 juta pemulangan TKI-nya. Setengah miliar. 500 juta? Iya, setengah miliar. 3 juta setengah lagi kemana? 3 miliar setengah lagi kemana? Ternyata itu rapat panitia. Kebanyakan rapat. Jadi saya heran. Itu langsung Pak Jokowi yang ngomong. Jadi mungkin, bayangkanlah, begitulah kadang-kadang lebih banyak untuk kepentingan yang tidak penting daripada kepentingan yang sebenarnya. Sementara itu, moto dari acara itu adalah pemulangan TKI. Iya. Pemulangan TKI itu kan cukup dengan 500 tapi juta. Pas itu nadi. Ini banyak pembentukan, biaya pembentukan panitia. Nah ini dah. Jadi itulah memang. Rapat terkadang. Habisnya tidak tahu yang buat. Pas itunya. Habisnya tidak tahu yang buat. Cuma kan macam itu, istilah apa tadi, TS. TS, Panglima Talam. Itu mau tidak mau kan memang diperlukan oleh bakal calon. Balon, iya. Balon. Wah, balon. Itu kan diperlukan. Iya. Makanya selalu ada UTS, TS Sipolan itu, TS Sipolan itu, segala macam, ya kan. Ah, jadi, nah belum mengatakan, kalau tidak ada TS, susah juga balon kok. Untuk menuju Manang, kok kan macam betul, itu? Betul. Ada TS di Pueknya, karena dengan harapan bisa mendukungnya untuk Manang, kan macam itu? Iya. Tapi kok kami tidak perlu kami TS? Karena TS ku termasuk teh susu. Tidak perlu kami TTS. Teka-teki kisilang. Iya kan? Teka-teki kisilang dulu, Pak. Iya, betul. Pagi-pagi, wah, ramak banget. Sambil mengopi dah, isi TTS. Yalah. Tapi, Pak, oh gimana cerita kawan tadi itu si TC? Ah, itulah kawan ambo itu dah. Iya, sempat tadi singgung tadi. Makan dulu tulang. Oh iya, sempat. Mama makan, Pak. Aduh, kawan ambo. Ah, iya. Kawan ambo kok memang kalau ambo kata kan apa kayak super power itu tinggi tuh. Semangat ya, semangat ya. Betul. Ambo salut, betul salut. Inyo setia apa kawan. Jadi mendukung ambo kok cukup apa lah ya. Tapi kadang-kadang ikulah. Alasan gitu ya, ini sharing juga dia apa orang, dibully orang ini. Rupanya kini anak terjadi perang apa ya? Perang di dalam balon itu saja. Karena agak lari sih kawan Ramboko. Dia busuk-busukkan kawannya pula lah. Oh. Masalah pembagian juga itu, Mama. Mama kurang lah ke kawan Ramboko. Di dalam TS-nya calon ini? Iya, makanya. Itulah kasih anak moncel ini. Kini lo bangun-bangun saja. Kau kata ngalami tak rokok juga dah bon, dah naik. Alah, habis itu. Alah, habis itu kanyo. Habis yang muda. Kasian pula, tapi mau balikan juga lah. Bagi rokok, bagi makan. Kan kasian awak. Iya. Jadi, itulah adat hidup dunia tu rupanya. Iya kan? Kalau menyangkut masalah kepentingan, mulai dari, apa tadi, Panglima Talam, sampai kepada TS, tah adu pulu korlapnyo. Iya. Iya kan adu korlapnyo lagi tah apa lagi. Terakhir sampai ke bawah. Tidak ada terakhir itu habis korlap. Habis kain lap. Iya kan? Iya iya. Jadi memang itulah kalau kita katakan kondisi nan adu pas di Kitoko amorasu di daerah lain pun macam itu juga tuh. Saru. Cuma mungkin istilahnya di daerah lain bukan Panglima Talam. Ayo kan tidak tahu lah. Atau Tuan Demang. Buat Demang kewer itu. Iya kan? Entah apa istilah di daerah lain kita tak tahu. Tapi kalau di Kitoko, tes. Panglima Talam. Panglima Talam. Kalau NO, beda pun gitu. Tapi lain itu Panglima Panci dah. Jadi gini. Panglima Ceret. Iya kan? Jadi gini, Mama. Panglima Ceret menampung saja. Iya kan? Jadi gini, Mama. Dia apa itu? Daerah Sumatera Timur, aduh, entah apa namanya itu, Bambu. Ah itulah. Aduh namanya itu, si Panglima Talam. Ah itulah. Tapi kok si TS ko beda-beda tips sama tukang sulap. Tukang sulap. Singkatan TS itu. Pintar bermain jari. Wah, iyalah pas lah itu. Awak cari iko
apa namanya? Makan jual lah, kue lapis. Kue namanya kue lapis. Iya. Bisa jadi kue talam. Jadi gini. Alah. Masalah inilah bakal calon ini. Yeah. Terus si corona lagi datang. Tapi kan sebentar lagi datang ini bulan Ramadan ini. Oh, puasa. Iya, bulan puasa kan. Datangnya bulan Ramadan. Iya. Yeah. Bagaimana kaperan dari bakal calon ini di mensiasati bahwa untuk dia sebagai nanti tetap diingat oleh masyarakat. Ya. Tengah kondisi ini ada si corona. Ya. Ramadan menjelang, bagaimana menurut Pak Cik? Mama. Dinan lewat tuh kenal gitu bahas itu nadi. Memang labelnya terkait sama corona tadi itu jaga jarak. Iya. Iya kan? Social distance. Iya. Iya kan? Pembatasan interaksi sosial. PSBB. Tapi, PSBB. Ah. Pembatasan sosial berskala besar. Itu. Yang jadi, tahu aku apa persepsi? Persepsi. Iya, persepsi. Oh, ya. Main bola PSBB. PSSI. Persepsi. Persepsi. Kalau PSBB persatuan sepak bola bulan bintang. Oh, bulan bintang. Jadi mencemiko, dengar dulu. Dalam situasi mencemiko, apa penundaan tahapan pilkada, situasi wabah corona menjelang Ramadan, kan mencemiko. Tempo hari kan lagi itu bahas. Walau labelnya jaga jarak, kalau dipaturutkan mana istilah jaga jarak corona kok? Untuk terkait dengan menyambut bulan Ramadan, ya telah tahu lah gitu, iya kan, kemana arah dan tujuan. Iya. Baik itu kira-kira bisa nak penonton, ya walaupun langkok tak langkok apa hota kami ko, sementara ko baik itulah dahulu. Langkok-langkok kan? Oke, kita ko diam-diam saya dari tadi. Oh ya coba. Siapa tapi tahu aduh. Batu, mak jangan tadang lah batu. Oh, jangan. Jadi kalau betul kan ya lockdown. Indah. Nandang ke bangsa bu datang jauh mama dah. Dadah. Datang ke Christmas ke siku. Bisa nak penonton adonan nombor itu untuk diurang ku kini. Karena WA mo lockdown. Jadi nan bertiga ko barampek sama surang lain. Maksud tu suku-suku hati sidak lah di WA tu. Kata sidak mama sedang lockdown. Bebas tidak. Kalau mama jadi tu. Memang ajar juga di situ lah. Tadi saya terakhir lah datang si lockdown tu kan. Di sana penonton, iyalah sekedar baik itulah otak kami. Ko adalah bijon kurangnya, sebatas itulah kemampuan kami teh. Tapi maksud nanti kami itu sekedar mengingatkan kita ke saudunya. Iya kan masyarakat seluruh lapisannya dari paling bawah sampai paling atas. Iya kan? Yo apapun profesinya bahwa memang si Bolga sedang mencari seorang pemimpin. Iya, betul. Ingat di sana, mencari pemimpin bukan penguasa. Baik itu kira-kira kan? Yeah. Setuju gitu setuju, kan? Setuju. Mudah-mudahan di sana pun sekalian setuju. Baik itulah, ya, kami tutuplah dulu otak kami kok. Tangan biko kian bakal lalaran. Nah, coba lu tutup dulu. Kok ada datang siamat. Coba lu siamat dulu. Cuma. Alah mesti tutup lagi. Alah pai, alah pai, alah pai. Alah pai. Mama lama buka siamat tuh lagi siamat. Jadi di sana penonton. Apa namanya? Siamat bintang siamat. Ya siamat bintang siamat. Ketiganya bintang puyulago. Di sana penonton sadonyo kami doakan selamat. Kami pundan bakarajo. Tak jauhlah hendaknya dari Maru, karena cemi itu, ya kan? Yo, yo. Nah, sebelum ditutup bana, aku pun cerita kami ko, kok bisa berketarimo, terima kasih. Yo. Kok indak pun bisa ditarimo di akal, yo. Karena banyak alasan masing-masing, ya kami pun tak bisa memaksa. Lewatkan saja. Lewatkan saja, ya kan? Lewatkan saja. Cuma ada pantunnya, karena cemi itu. Apa tu jualan? Kambing di pala, panjang janggutnya. Kambing hitam. Kambing di pala. Oh. Tahu di kambing pala. Kambing pala. Kambing di pala. Di pala. Di pala, iya. Tahu. Di rampok.
Kambing di pala tuh gak supaya tahu. Jangan masuk ke pagar rumah orang. Oh. Dibikin kayu di lehernya itu. Oh. Apa salah kali pala? Ala tuh lah. Awak zaman gitu pala itu berarti di todong. Ditodong. Di pala. Kambing di pala panjang janggutnya, hati dak nanda banyak sambutnya. Oh. Itulah soal tarimo atau tidak tarimo. Kamu cumi itu. Balabu biduk di kewalo, biduk pincalang berbalik haduan, tentulah kadang asalah dikato, mintalah kami samo dimaafkan. Terima kasih, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Ah, dimakan juga loh. Nah, makan lah. Makan. Panglima talam ini. Kue panglima talam ini. Hei, yei, yei. Makin tulang, nanti patah tuh. Agak tak. Kurang bersambung ya. Siapapun diantara bakal calon kunan jadi Barisu, permintaan ambo urang nan betul-betul mengerti tentang kehidupan si Bolgako. Iya betul. Jadi harus mengutamakan kepentingan TS, kepentingan para panglima talam, kepentingan para pendukung, sementara rakyat diabaikan. Sekarang coba tunjukkan. Yo di sana. Ya. Apa menurut pendapatmu nak? Cocoknya kira-kira nan dari independen ko atau dari partai ko? Nama anu nang kita pilih? Antong ko baitu tulang mana lawang mundur mak kalu mau dari siku bah? Bah, kok dari lawang mundur? Tidak babai ko siku, tapi toko pi bayar sendiri. Aka duduk kami dah, hendak ke mana? Bama ke pulunun gitu. Apa maksudnya? Ikalah maksudnya. Pengnya. Itu biasa itu bahasa pengnya. Berbilang kau, kok salah mempaturenyo akan menjadi berbilang masalah. Berbilang masalah. Jadi cari itu masalah. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita? Dapet parahu mengentekkan ke pulau, sampai di pulau mau ndak masyarakat pulau? Masyarakat pulau itu memilihnya. Pulau itu sih boga. Iya. Oh iya. Ibu tak agak dulu kita berdua. Kau yang duit kau. Kita TS ya. Coba kita lihat. Ya untuk. Oh jadi kau ikut tangan main, tanda jari. Masalah. Ambil mengatur fotonya tuh Pak. Inilah calon pasangan kita. Iya, foto yang duit kau. Muncul tiba-tiba. Ada pula brandingnya di motor ya. Iya. Branding pula di motor.